Media sosial sedang dihebohkan oleh aksi pahlawan Satpol PP wanita yang menyelamatkan seorang kakek yang menjadi korban kebakaran. Kejadian kebakaran ini terjadi di dua unit rumah kayu di Gang Kenari, Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Seumawe pada Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Namun, dalam momen tersebut terdapat sebuah aksi yang mengharukan. Hal ini terlihat dalam unggahan di Instagram @terang_media pada Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023, yang menampilkan aksi seorang Satpol PP wanita yang sigap menggendong seorang pria lanjut usia keluar dari rumah yang terbakar. Dalam unggahan tersebut terlihat dua anggota wanita Satpol PP datang ke rumah salah satu warga untuk menjemput kakek yang menjadi korban kebakaran, bernama Pak Sampirno. Dengan tujuan mempercepat proses evakuasi, seorang anggota Satpol PP wanita langsung menggendong tubuh sang kakek dan membawanya keluar dengan berjalan kaki. Sementara itu, anggota Satpol PP wanita lainnya berusaha menyokong tubuh sang kakek dari belakang. Tanpa bantuan seorang pria, anggota Satpol PP wanita tersebut menggendong tubuh sang kakek menjauhi lokasi kebakaran. Bahkan, kakek tersebut akhirnya dinaikkan ke atas sebuah becak motor. Kedua unit rumah yang terbakar diduga karena api dari obat anti nyamuk dan dimiliki oleh Pak Sampirno, 70, dan Suryanto, 40. Aksi anggota Satpol PP wanita ini mendapatkan apresiasi dan berbagai komentar positif dari warganet. Dilansir dari tribunbengkulu.com, kebakaran pada dua unit rumah ini sempat mengejutkan masyarakat Kota Lok Seumawe. Asapnya terlihat membubung tinggi di langit kota sehingga dapat dilihat dari jarak yang jauh. Banyak warga yang segera menuju lokasi kebakaran. Tidak lama kemudian, tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan proses pemadaman. Personel dari TNI, Polri, Satpol PP, dan WH juga terlihat membantu dalam proses pemadaman. Setelah sekitar satu jam, api berhasil dipadamkan. Di lokasi kebakaran, juga terlihat sebuah sepeda motor yang ikut terbakar.